Syedrolun PPK Grunggrung PD akhirnya menyelesaikan proses rekapitulasi suara pemilu 2019 pada Rabu pukul 4 dini hari. PPK Grunggrung tercatat sebagai penyelenggara pemilu tingkat kecamatan yang pertama di PD yang berhasil menuntaskan rekap suara dengan jumlah 21 TPS. Proses perhitungan suara yang dilakukan PPK Grunggrung diklaim tanpa kendala dan berlangsung penuh selama 4 hari. Selanjutnya, Syedrolun, hasil pleno rekap suara akan dituangkan dalam formulir DAA1 Plano untuk kemudian diserahkan ke KIP PD. Kita nggak ada kendala, berjalan lancar, aman, damai, tanpa ada apapun, kendala apapun. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.